Arena 24. 24 gantangan gaspol pokoknya. Gaspol ya. Pak Iskandar, PMM PKM luar biasa. Kemarin minggu lalu tanggal 21 20. Oh, tanggal 20. Emang udah hilang pegelnya? Lomba di Sidoarjo. Belum. Sekarang ini Maria Bahago mungkin agak cenderung berisik, ya kan? Ini ada di lapangan Yotama ya. Kemayoran. Betul. Jarak satu minggu. Satu minggu. Itu ini ngeri. Ya. Gak semua orang mempunyai semangat seperti ini lomba seminggu sekali. Gimana ceritanya untuk event hari ini, Pak? Sebenarnya kita ngikutin permintaan sebenarnya. Kemarin kan Jakarta kan udah berapa kali libur. Tapi ya sayang sih sebenarnya, yang saya sayangkan. Kayak sekarang ini banyak banget bentrokannya. Jadi ya jujur sih emang tidak terlalu maksimal yang seperti kita harapkan. Walaupun terisi hampir terisi apa, tapi tidak terlalu maksimal. Tapi saya lihat antusiasnya banyak. Ya contohnya di sini hari ini ada KMM. Yang KMM sesuai jadwal itu tanggal 20. Minggu lalu harusnya. Oh iya iya. Tapi karena sudah menghindar, tapi ternyata nggak tahu karena alasan apa akhirnya dia juga menggelar di hari yang sama. Ya kita sih tidak itu ya, maksudnya tetap berjalan berjalan masing-masing aja. Gitu. Barusan sampaikan memang tidak terlalu meriah dan atau lagi bro. PMM itu kita jualannya 24 gantangan untuk kelas mulai batu. Iya betul. Mungkin kurang meriahnya untuk jenis burung lainnya hari ini ya, agak kendor lah. Tapi cica hijau kata penuh. Cica hijau yang salah penuh. Kacer memang kayaknya ke daerah Bekasi sana ya. Bekasi kemarin ada event juga, event di Bekasi yang agak lumayan sih sebenarnya. Ya udah kesana semua, kebanyakan sana. Tapi untuk teman-teman komunitas dari Mulai Batu yang memang menyasar di PMM-nya kan, mereka tetap setia. Tetap setia, walaupun terpercaya. Iya. Bahkan Haji Andi Owen, Ketua Umum PBI, ya, memang sibuk menyempatkan hadir di sini. Hadir dari pagi di sini dia. Iya kan? Betul. Iya. Terus juga tadi ada Kadif dari Raja Wali Indonesia, Jennifer, dan ada David Kang ya. David Kang, kemudian ada Boni juga di situ ada. Aboni. Aboni datang. Terus yang ini, Pak Is, tadi saya ketemu sama Pak Jaya Bekasi. Nah, itu dari zaman dulu Murai Batunya nggak lepas dan dia datang ke sini suatu kehormatan tentunya. Betul. Rencana ke depan, Pak Is, kita mau gelarin di mana? Desember kayaknya kita libur dulu. Desember libur ya? Libur dulu karena kan harusnya rencana kita di Brebes Desember. Tapi karena adanya apa namanya, ada event press cup, kemudian ada PBI, Jawan, itu akhirnya kita undur semua. Akhirnya kita kita undur mungkin di Januari di Brebes. Insya Allah di Brebes area. Jadi liburnya bukan karena ngos-ngosan, capek bro, karena memang ya kan bertempatan dengan event-event teman-teman kita juga agak cukup besar lah ya. Teman-teman kita di PBI mau nggak mau ya kita mengalah ya, kita mengalah. Dan pokoknya saksikan informasi tentang PMM yang roadshow-nya insya Allah akan ke seluruh Indonesia. Dan perlu saya sampaikan, baru ngobrol saya sama Pak Is, baru ketemu. Mudah-mudahan acara kita di Bali bisa terwujud, karena saya baru sounding kemarin telepon. Ada namanya Pak Gus Bali. Betul. Dia bekas pengurus pembina
Romo Lawe dia keluar, betul. Dan dia tertarik dengan sistem penilaian yang 24. Betul. Berapa betul biayanya, mau punya juri tetap sendiri, nanti gaji gimana, tetap diskusi. Mudah-mudahan nanti diskusi akan lebih intens lagi, dan PMM bisa hadir di Pulau Dewata. Haruslah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Semoga kita mohon doanya teman-teman semua lah. Pokoknya abang sukses. Sukses selalu, ya. Pak Icandar. Arena 24. 24 gantangan gaspol pokoknya. Last ball ya.